إذا جاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rukyah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di Sabtu pagi, rukyah hadir kembali untuk Anda. Kali ini Ustadz Faizar akan merukyah pasien bernama Tia Rustiawati. Tia sudah tidak mampu mengontrol dirinya. Tangannya sesekali menggaruk lantai. Saya kira dulu tuh saya indigo, ternyata bukan indigo, ternyata itu gangguan dari jin. Dan saya juga sering sakit, dan sakitnya kadang suka di kepala. Sering pusing, sering sendawa, itu yang sakitnya di kepala terus gitu. Ya, Tia merasa seperti dicekik. Kalau waktu dicekik, kerasa ngap aja, jadi kayak gak bisa napas gitu. Si jinnya marah sama saya, mungkin dia terancam. Karena katanya dia dulu dia emang mau bawa saya ke alam dia, katanya sayang. Anak kedua dari tiga bersaudara ini masih berjuang melawan jin. Tetapi Lina, pasien lainnya yang sedang dirasuki makhluk gaib, sama-sama tersulut emosi. Awalnya memang sempat berusaha memberontak, tetapi lama-kelamaan jin itu pun melemah. Tidak mau berkepanjangan, Ustadz mendakwahi jin-jin tersebut. Manusia itu bukan tempat tinggal kalian. Paham? Mau kamu suka, mau kamu apa, kasihan. Berikan dia baku. Tahu. Terkem turun, Mbak. Eh, diam, kamu. Tetapi ketika Tia sudah tenang, pasien lainnya yang berada tidak jauh dari Tia membuat onar. Jin dalam diri Tia pun kembali aktif dan mencoba menyerang. Kami mencoba meredam emosi Tia. Tia pun lagi-lagi kami tenangkan. Kalau penakut nggak usah ikut campur. Dia masa. Pemirsa Rukyah, bergantinya hari, kondisi perempuan yang mengaku mengalami beragam gangguan gaib setelah menikah ini belum jua prima. Mendengar itu, membuat Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah pun memutuskan untuk mendatangi rumahnya yang berdomisili di Cicadas, Bandung. Ibu satu anak ini pun diminta untuk meluruskan niat. Ya, niat untuk terbebas dari segala jin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sekejap, Tia sudah tidak berdaya. Semakin lama, Tia semakin agresif dan terus memilih berangkat. Matanya penuh kebencian, seolah siap menerkam siapapun yang mengganggunya. Kini, bibir mungilnya mengeluarkan suara yang berbeda, tidak seperti suara Tia biasanya. Lambat laun emosi berhasil menyelimutinya. Matanya belalak dan berusaha mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Amarahnya terus membabi buta. Namun kala Ustadz meniupnya, ia langsung tumbang dan lagi-lagi seperti tercekik lehernya. Thank you.
tapi sandiwaranya pun berakhir juga. Ia pun kembali lemas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syajaratal zaqqum ta'amul atim. Pemirsa Rukyah, gangguan gaib yang kerap dialami Tia bermula sejak beberapa tahun lalu. Selain itu, ia pun sering melihat penampakan. Kagalil hamim, khuduhu fa'tinuhu ila sawail jahim, thumma subbu fawqa ra'sihi min adabil hamim. Duk innaka antal azizul karim. Awal mula saya bisa melihat sesuatu yang aneh-aneh sekitar udah menikah. Saya tuh sering kerasukan dan anak saya meninggal. Yang anak 1, 2, sama 3. Terus suami saya kemarin-kemarin sekitar 10 bulan lalu meninggal. Dan saya gak nyangka ternyata meninggal tuh karena ada sesuatu di badan saya. Mimpi buruk, kebanyakannya ular. Kalau ada anak yang mau meninggal juga sering ngebisikin dulu, katanya anak kamu bakal meninggal. Waktu suami juga bilang katanya suami kamu bakal meninggal gitu. Sering ada mimpi buruk dulu. Jin masih tetap bermukim dalam badan Tia. Pak, sini Pak. Ustadz kemudian memanggil A'a Tatang, ayah Tia, untuk ikut membantu merukyah. Minasyaitonirrajim. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatisyayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dulu saya masih bujangan lah, masih bujangan, ilmu kenuragan gitu. Tidak ada efek apa-apa, cuman emosi tinggi. Setelah kita rukyah, kita fokuskan, kita tunjuk di area rahim dan kita tunjuk di tempat-tempat yang kita curigai ada jinnya. Dengan dibacakan ayat-ayat rukyah, dia sudah mulai lemas, kita panggil ayahnya. Maka benar saja ketika kita pegang, kita letakkan tangan ayahandanya ke perut, di rahim dan juga di dadanya, sontak saat itu tangan ayahanda Mbak Tia ini langsung seakan-akan seperti tersetrum, seperti disundut dari bawah tangannya tersebut. Dan Anda bisa saksikan ketika tangannya itu diletakkan di rahimnya, seketika merinding tangannya itu. Seperti ada aliran listrik yang saling sambung-menyambung. Ayo keluar semua ya. Tetapi tidak lama kemudian, tangan Tia bergerak menyerupai ular. Sedangkan lelaki 58 tahun ini sendawa terus-menerus hingga bulu kuduknya berdiri. Kalian bapaknya ya. Ya. Masuk Islam mau? Biar masuk surga nanti ya. Mau semua? Mau semua ya. Ayo baca syahadat bareng-bareng. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, sekarang sudah Islam, sekarang semua keluar. Keluar, semua. Lihat mulut. Lihat mulut, lihat mulut. Lihat mulut. Muntahkan, ayo. Buka mulutnya. Dulu pernah ada datang binatang-binatang seperti kelabang, apa kalajengking. Terus sama semut kalau diambil ada lebih dari 1 liter. Jadi berbentuk seperti apa yang suka pakai seperti bahasa Sunda mencongcot tuh. Untuk melengkapi terapi rukyah, Ustadz telah meramu ramuan khusus. Ini teh. Teh yang dicampur jahe, mint, kemudian daun cengkeh, lalu madu ya. Kalau misalnya di antara bahan-bahan yang tadi Ustadz sebutkan tidak bisa didapatkan, Pak Ustadz, apakah bisa diganti dengan bahan lainnya? Bisa. Kalau pengen cara mudah, kasih aja nih teh hijau dicampur jamu khusus masuk angin. Itu insya Allah sudah cukup ya. Udah cukup ya? Cukup sekali. Untuk suratnya, bagus kita nanti bisa, kita bisa membacakan surat Fusilat ayat 16. Surat Ibrahim ayat 18 dan Al-Fatihah untuk pembuka itu sudah pasti ya.
rukyah tak hanya bertujuan untuk mengusir gangguan, tetapi sunnah Rasulullah ini juga bermanfaat bagi muslim yang merasa sakit fisik dan psikis. Seperti yang ditempuh oleh lelaki bernama lengkap Muhammad Ali Mabarok ini. Saya pernah mengalami gangguan jin dimulai dari kelas 4 SD. Ketika itu saya mudah marah, tersinggung, hampir setiap hari berantem sama teman, terus melakukan tindakan pencurian. Setelah mendengar kebiasaan buruk remaja 22 tahun ini, Ustadz memutuskan untuk merukyahnya. Baru beberapa saat dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh Ali sudah lemas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kini raganya berubah kaku dan tangannya pun bergerak-gerak sendiri. Siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hei Kwar, kamu siapa sih? Kamu siapa kok? Kenalan dulu sama ini namanya. Siapa? Hambane Allah. Siapa Gusti Allah? Aku orang mati. Gusti Allah ya Tuhan. Tuhanku sama Tuhanmu. Iya. Aku sing duwe jagat raya kok. Oh, sombong kamu. Aku orang sombong. Kamu ngapa masuk sini? Kenapa masuk sini? Iki butuhku. Masuk Islam aja ya. Ora gelem. Biasa bae, Mbah, aja ngegas saya. Jin yang mengaku sebagai kakeknya Ali ini sukar sekali diajak komunikasi. Saya datang buat dakwahi kamu, bukan buat nyiksa. Saya bawa risalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari langsung dari Gusti Allah, penguasa jagat raya ini. Oh, buktinya apa sama Quran kalah kamu? Oh, ini kalah, Nek. Belum mau meninggalkan tubuh Ali, sekarang Ustadz Faizar memberikan makhluk gaib itu racikan herbal yang terbuat dari daun sirsak. Ketika SMP, pernah mengikuti satu perguruan pencak silat yang mendalami tenaga dalam. Hal tersebut... ...membuat kita dapat memecahkan sesuatu, misal besi, atau batako dan lain-lain, tergantung tingkat ilmu silatnya seperti apa. Pemirsa Rukyah, makhluk gaib masih memilih bersemayam dalam diri lelaki yang tinggal di Banyumas, Jawa Tengah ini. Kasihan Ali, kalau kamu tidak keluar, awas sama. Ustadz pun melanjutkan tahapan rukyahnya. Berbeda dari sebelumnya, kini tubuhnya menjadi lemas. Diri, ayo. Ayo Mas Ali, kuat. Ustadz memintanya kembali bangkit. Tetapi tangannya lagi-lagi bergerak dan bergetar dengan sendirinya. Saya mulai bisa merasakan kehadiran makhluk lain. Salah satunya di rumah pernah diperlihatkan jin itu menggunakan jubah putih. Kemudian di dapur sering ada seperti tuyul lari-lari. Kemudian di ruang keluarga juga seperti orang tinggi besar menggunakan jubah hitam ataupun putih sedang melayang. Kalau malam sekitar jam 11 atau jam 12 malam itu sering merasakan ada pocong di depan rumah, di teras rumah gitu. Jin dalam badan Ali keluar. Terus merasa kesakitan. Mau mandiin ya? Mau mandiin ya? Iya mandiin yuk. Ustadz lalu mengajaknya keluar dari masjid. Kemanakah tujuan mereka? Buka mata. Katanya penguasa jagat raya. Lihat matahari nggak berani. Wadduha. Ustadz lalu menghadapkan wajahnya Ali ke matahari sambil terus merukyahnya. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Keluar enggak?
Walau sudah kepanasan dan kesakitan, tetapi jin ini tetap berlaku sombong. Ayo tuh ngapain pegang perut? Sebenarnya tidak ada teknik khusus masalah ini. Yang jelas, ketika waktu duha, itu adalah waktu terbaik. Di antara waktu-waktu terbaik dan bagus sekali untuk melakukan rukyah syar'iyah. Karena dalam surat Thoha dikatakan, penyihir-penyihir Fir'aun dikalahkan oleh mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yakni ketika waktu duha. Maka kita arahkan wajahnya ke arah langit, lalu kemudian kita bacakan beberapa surat dan ayat-ayat yang di situ menggambarkan matahari adalah salah satu tanda besar kekuasaan Allah di jagat raya ini, supaya melemah kesombongannya dan luntur kekuatannya. Pemirsa Rukyah, langkah berikutnya ialah Ustadz memandikan Ali. Tahapan ini dilakukan untuk menyempurnakan terapi rukyah untuknya. Ayo, lihat ini. Jin belum jua menyerah, ia tetap keras kepala. Ayo keluar. Oh, buka mata tuh Pak. Ngomong, sampaikan ke Pak Ustadz. Ya pemirsa, alhamdulillah, ini cara yang bagus sebenarnya. Mas Ali sudah gundul ya. Kalau memang gangguan parah semacam ini, lebih baik kepala digunduli. Ini walaupun dia seakan-akan nantang, tapi saya yakin sekali dia sudah melemah. Dia kewalahan. Ya seperti inilah watak jin. Apalagi yang jin kafir semacam dia tadi, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tidak mudah mengusir jin tersebut. Kembali ia mengaku sebagai kakeknya. Kutuku, dia nggak selalu ngaku. Sini Pak, ini bapaknya mana tadi? Tuh, lihat. Buka mata. Lihat bapaknya. Itu bapak nih, tuh. Coba ngomong. Tadi bilang apa? Pemirsa Rukyah. Jin itu pun tetap menganggap bahwa Ali sebagai cucunya. Bahkan di hadapan Latifuddin, ayahnya Ali sekalipun. Ustadz lalu meminta Latifuddin untuk mengecup ubun-ubun Ali. Ternyata ada satu hal yang menjadi kunci, gembok ya, yang akhirnya jin itu merasa aman dan merasa mempunyai benteng di tubuh Mas Ali ini. Apa itu? Ternyata masih ada rasa sakit hati di kedua orang tua Mas Ali. Maka kita langsung panggil ayahnya, kita arahkan supaya mengecup dan meniup ubun-ubun Mas Ali. Karena doa orang tua atas anaknya itu berlipat-lipat lebih mustajab ketimbang doa dari orang yang lain. Terus mana lagi? Yang kencang, Pak. Sembur. Yang kencang. Tubuh Ali kembali melemah kala Latifuddin meniup-niup bagian kepala Ali. Oh, lemas, lemas. Pemirsa Rukyah. Langkah selanjutnya adalah Ustadz meminta Latifuddin untuk berwudu. Lalu air wudunya ditampung dalam suatu tempat yang nantinya air tersebut akan digunakan untuk memandikan Ali. Kemudian, Ustadz mulai membasahi tubuh Ali secara perlahan-lahan menggunakan air wudhu itu. Pemirsa Rukyah, satu langkah lagi yang harus Ali lalui. Ya, Ustadz Faizar masih melanjutkan merukyahnya. Badan Ali mendadak lemas seperti tidak bertenaga. Melihat keadaan anak pertamanya tidak berdaya, membuat Latifuddin dan Siti Maimunah menghampiri. Pegang Bu, bacain Fatihah bareng-bareng. Atau ayat kursi bareng-bareng. Tiup, Pak. Ibu tiup sini. Yang kencang. Lepas, udah. Bapak terus.
bacain Fatihah bareng-bareng. Pak Ustadz mengambil keputusan agar Mas Ali meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Itu yang membuat saya terharu. Ternyata memang benar kata Ustadz bahwa ternyata ridhonya Allah itu memang terdapat dalam ridhonya orang tua. Walaupun Ali sudah dari kecil dia mengalami gangguan jin, tetapi saat orang tuanya memaafkan atas semua kesalahan-kesalahan dia selama ini yang mungkin membuat orang tuanya jengkel, tetapi lambat laun orang tuanya memaafkan, Ali juga terus meminta maaf, dan jin spontan itu hilang dalam tubuh Ali. Ini tas'id namanya. Tas'id itu untuk memasukkan cairan minyak khususnya habatus sauda ke dalam hidung. Karena memang gangguannya banyak di sini. Sering pusing, sering nguap, sering ngantuk. Tahan ya. Sempat bentar. Ali kesakitan. Tetapi Ustadz memintanya untuk menahannya sebentar keluar, saja. Alhamdulillah, Ali sudah kembali kesadarannya. Tisu. Terakhir, Ustadz meminta Ali untuk meminta maaf dengan tulus kepada kedua orang tuanya menggunakan nada bicara yang hormat dan nada suara yang jelas. Pemirsa Rukyah, ini dilakukan untuk mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Sebab ridhonya Allah juga merupakan ridhonya orang tua. Sehingga setelah mendapatkan ridho, otomatis bisa menghilangkan semua pengaruh buruk dalam jiwanya. Bapak Ibu Mas Ali mengikrarkan aku telah ridho kepadamu, aku telah ikhlas dan memaafkan kesalahan-kesalahanmu. Maka terbukalah gembok-gembok setan yang selama ini terkunci rapat. Dia menangis hebat dan muntah-muntah lebih banyak lagi daripada muntahan-muntahan sebelumnya. Allah mudahkan untuk keluar lebih mudah lagi daripada sebelumnya. Maka inilah kunci. Kunci kesuksesan dan keselamatan dunia dan akhirat. Maka beruntunglah Anda yang masih lengkap kedua orang tuanya. Selalu minta keridhaan mereka. Selalu minta doa restu mereka. Niscaya hidup kita semua akan diberkahi dan diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat.